Oke guys, kembali lagi nih di channel HDP Gaming. Hari ini gue bakal main game Sugar the Every Rabbit lagi ya. Jadi game ini gak mau kalah menarik dari game yang lainnya nih. Jadi game ini udah ngadain pembaruan. Oke, gue bakal langsung mainin aja. Nah, di sini udah ada penambahan satu musuh ya. Ini namanya Teacher. Di sini ada guru yang jahat, dia bawa gergaji mesin gitu. Oke, gue bakal langsung main sama si gurunya aja. Nah, di sini gue main di mode easy karena di mode easy aja ini udah lumayan susah banget ya. Karena dia peka banget sama suara-suara. Oke, selamat datang di Sugar the Every Rabbit. Hari ini gue mudah-mudahan hari ini gue berhasil keluar dari sini ya. Ayo kita hati-hati. Ini dia peka banget sama suara nih, larinya dia kencang banget ya. Dia bakal masuk ke ruangan yang di sana. Dia bawa gergaji mesin nih, serem banget. Oh, itu dia tuh. Dia bakal masuk ke ruangan yang terakhir kita buka ya. Jadi kita ngintip dulu, mudah-mudahan dia ke sebelah kanan ya. Oke, bagus dia ke kanan, jadi gue bisa lihat di sini ada kunci apa enggak. Oke, di sini ada kunci, bagus. Gue dapetin satu kunci di sini. Nah, ini gue nggak tahu dia di mana nih. Nanti kalau gue keluar takut ada dia. Oh. Hampir gue ya. Hampir mati gue. Oke, ini kita intip dulu di sini ada apa. Ini gue nggak tahu dia di mana ini. Ini tunggu sampai suaranya itu berhenti. Oh, dia ke sana, bagus. Dia ke atas ya. Di sini mudah-mudahan ada kunci. Ya, di sini nggak ada kunci. Oke, kita lihat di ruangan yang sini. Ayo buru-buru. Ayo buru-buru. Waduh, bahaya banget ini, bahaya. Soalnya dia bakal langsung masuk ke sini. Nah, itu dia kan. Dia bakal langsung lari ke dalam sini. Bahaya ini. Tunggu sampai dia pergi dulu. Nah, ini dia udah pergi. Oke, aman. Nah, ini kalian harus ambilin ya. Ini nomor telepon helikopter. Jadi nanti kalian bakal telepon helikopter. Ini mudah-mudahan ada item. Oke, ada kunci lagi di sini, bagus. Oke, bagus. Ini gua nggak tahu dia di mana nih. Dia ke atas bukan ya? Kayaknya enggak ya. Oh, dia nggak ke atas. Ya, dia ke atas, men. Au, mati dah gua. Ya. Waduh, bahaya. Ini tunggu sampai dia pergi dulu. Oh, itu dia tuh. Dia udah pergi ke sana. Oke, bagus. Sekarang gua naik ke atas. Gue ke ruangan ini, kita langsung buru-buru ngumpet lagi. Ayo kita ngumpet. Cepet. Oh, ini suaranya kayak dia udah deket. Nah, itu dia tuh. Dia udah masuk ke ruangan sini ya. Bahaya ini. Kalau kita nggak buru-buru ngumpet, mati kita. Oke, bagus. Ini sekarang kita lihat di sini ada kunci. Oke, ada, bagus. Ada satu kunci ya. Oke, sekarang kita ke ruangan sebelah sana. Ke ruangan yang paling pojok dulu. Kita lihat dulu di sini bisa apa enggak ya. Di sini harusnya ada satu item yang harus kita ambil. Oke, masuk buru. Karena nanti si guru jahat ini bakal ke sini ya. Jadi hati-hati, tunggu sampai dia ke sini baru kita keluar. Ah, itu dia tuh. Kayak dia udah mulai masuk. Kalau kita ngikutin dari belakang dia ini aman ya. Dia nggak bakal bisa denger kita ya. Kalau kita ngikutin dari belakang tapi. Ini kita lihat. Oke, bagus. Ini kita ambil. Oke, dia nggak ada di sini. Kemana ini dia? Oh, itu dia tuh. Dia ada di depan gua ya. Aman ini, aman. Kalau kita ngikutin dari belakang aman. Oh, dia ke sana, bagus. Gua harus ke kiri. Nah, ini dia nih. Masih ada satu ruangan yang belum gua buka. Dan itu pintunya macet ya. Nah, ini gue butuh ini. Gue butuh semprotan ya. Karena pintunya ini macet. Nah, ini gurunya di mana ya? Gue gak tahu nih. Oh, dia kesana, bagus. Bagus. Sekarang gue harus ke atas. Oh, bagus ya tadi dia kesana. Jadi gue aman nih ke atas deh. Kalian harus langsung masuk ke tempat-tempat persembunyian ya. Ayo buru. Hah, ini dia ini. Ini dia bakal masuk lagi tuh kan. Dia peka banget sama suara, soalnya ini bahaya banget ini. Nah, ini kalian harus ambil juga nih. Semua kertas-kertas ini kalian harus ambil ya. Ini kita lihat di sini ada kunci apa enggak. Oh, di sini nggak ada kunci, nggak apa-apa. Nah, ini tadi di kotak kita dapat item ini buat ngebuka yang ini ya. Oke, ini udah gua ambil. Dapat kuncinya, gua hati-hati. Ini buat ngebebasin satu anak di bawah ya. Tapi gua nggak tahu dia di mana nih. Hati-hati dulu nih. Oke, kayaknya dia nggak kesini. Ayo buru-buru. Jangan sampai kita mati.
Oke, bagus. Nih gua nggak tahu dia di mana. Nih kita harus tunggu dia sampai ke atas ya. Oh, dia ke sana, bagus. Oh, bagus bagus bagus. Sekarang gua harus selamatin anak kecil lagi nih. Oke, ini gua harus selamatin anak kecil. Di sini ada, wah nggak ada ya. Crowbarnya nggak ada di sini. Waduh, bahaya ini, bahaya. Gua harus cari crowbarnya dulu. Di sini nggak ada. Gua harus selamatin anak kecil yang di dalam dulu mungkin ya. Ini dia di mana nih? Oh, ini nih. Gua langsung masuk ke sini aja. Buat nyelamatin satu anak kecil ya. Oke, kita masuk ke dalam. Tunggu sampai dia pergi dulu ya. Gua takutnya dia ke sini. Ah, itu dia tuh. Dia udah pergi. Oke, kita lihat di sini masih ada kunci apa enggak. Sini enggak ada, enggak ada. Oh, tidak ada ya. Oke, gua selamatin satu anak kecil dulu. Di sini ada 3 anak kecil yang harus kita selamatin nih. Oke, bagus. Ini udah gua selamatin. Ini gua cari crowbar ya. Crowbarnya mana ya? Gua belum dapetin crowbar ini. Ini gua lihat, di sini enggak ada. Gua coba lihat di sini ya. Kayaknya di sini ada crowbar ya, takutnya nih. Oh, di sini tidak. Oh, ini dia nih. Crowbar ada di sini kan? Oke, bagus. Hati-hati, hati-hati. Oh, wow, 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 wow. Gua takut nanti dia ke sini ya. Nah, ini crowbar buat pintu yang ini nih. Di sini ada satu anak kecil yang harus kita selamatin. Oke, bagus. Udah 2 anak kecil yang kita selamatin ya. Tinggal satu lagi dan gua udah punya kuncinya. Tinggal gua selamatin aja. Nah, ini dia nih di sini. Nah, ini dia anak kecil yang terakhir yang harus kita selamatin. Dan dia bakal ngasih kunci yang putih ya. Ini kunci putih ini buat kita keluar. Tapi sebelum kita keluar, kita harus cari item buat nelpon polisi nih. Buat nelpon helikopter maksud gua. Helikopter itu bakal nyelamatin kita. Jadi bukan nelpon polisi ya. Oke, ini kita langsung lari ke sana. Mumpung si gurunya ke sana ya. Oke, bagus. Di sini juga ada hantunya ya. Hati-hati. Oke, dia ngeliat gua. Ini kita ambil dulu. Oke. Ini di mana nih? Dia nggak ada ya. Oke, bagus, aman gua. Ah, itu dia. Ya, ada di belakang tangga. Ya, mati dah gua. Aduh. Bahaya, bahaya. Ternyata dia di dalam tangga ya. Emang seharusnya di sini tuh ada satu ya. Jadi di sini ada satu guru jahat. Cuma gua nggak tahu tadi dia di mana. Gua pikir dia nggak ada. Ternyata dia ada di bawah tangga. Waduh, bahaya banget ini. Oke, kita langsung masuk lagi. Nah, itu dia tuh ada di atas kan. Ternyata tadi dia ngumpet di bawah tangga nih. Ah, buru buru buru. Jangan sampai dia ngeliat gua. Oke, kita ngumpet dulu di bawah tangga. Ah, itu dia tuh dia kesana. Oke, bagus. Di sini gua ambil batu baterai. Harus kalian harus kumpulin 3 batu baterai ya. Oke, naik lagi di atas masih ada 1 batu baterai lagi. Gua udah dapetin 2 ya. Kurang 1 lagi. Nah, ini dia nih. Ini batu baterai terakhir. Oke, hati-hati. Wah, ini gurunya lagi mau kesini kayaknya ya. Bahaya ini. Dia kemana ini? Oke, dia nggak naik ya. Ah, dia naik. Ya. Aduh, mati gua. Aduh, susah banget ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting gua udah dapetin 3 batu baterai ya. Oke, gua udah dapetin 3 batu baterai. Gua tinggal selesain misinya aja nih. Ayo, kita harus cepat. Nah, mumpung dia ada di atas, ini kita pasang 3-3-nya ya di sini. Nah, ini nih, kita pasang di sini 3-3-nya batu baterainya. Oke, kita langsung buru-buru masuk. Ah, di sini ada kunci. Oke, gue bakal kabur pakai bus ya. Di sini kalian bisa dapetin bus atau enggak kalian bisa dapetin telepon ya. Kalau kalian dapetin telepon, kalian berarti bakal kabur pakai helikopter. Karena gue dapetnya kunci bus, berarti gue kabur pakai bus ya. Wow, 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 wow. Ternyata dia tadi ngeliat gua ya. Untungnya gua selamat. Wow, wow, dia kayaknya ngikutin gua. Aduh. Gila, ternyata dia ngikutin gua ya. Jauh juga dia ngejar ya. Wow, bahaya, bahaya, bahaya. Oke, gua nggak apa-apa. Udah dapetin kunci bus ya. Tinggal kita kabur aja. Oke, gua sekarang kabur ke bus aja nih. Kita harus hati-hati. Oke, mana ini? Nah, ini dia nih pintunya. Kita tinggal kabur aja ya. Kita udah selamatin anak-anaknya semua dan kita tinggal kabur. Nih kita tinggal naik busnya aja. Oke. Akhirnya udah nyala ya dan gua tinggal kabur aja.
Tapi ini kenapa ditutup ya? Oh ternyata gua tabrak. Waduh galak banget ya. Akhirnya game ini udah tamat. Buat kalian yang nyaksiin video game gua kali ini, makasih banget. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti buat channel gua ya. Oke, gua bakal balik lagi besok dengan video game seru lainnya. Jadi kalian tunggu aja. Makasih banyak semuanya.